pikiran, harta lain, harga tiba, mungkin terkait pada dunia lain. Semasa semangat waktu bina diri, harta alam, Kamu udah dibilang sama Madia, kamu kafir. Kamu pengikut setan. Iya, semua orang kafir. Iya, semua orang kafir, betul. Semua orang itu kafir, kamu, betul. Kamu pengikut setan karena kamu megang, masih pegang isim-isim itu. Tadi iya, Madia kan akui. Tidak iya, seperti aku, itu. Ya, aku akui kafir, aku setan. Kalau ilmu tauhidnya lemah, tidak, saya tidak pernah bilangin orang kafir. Kalau ilmu tauhidnya lemah, dikhawatirkan nanti menyekutukan Tuhan, menganggap ada kekuatan lain. Selain itu dilarang dalam Islam. Apalagi nah, iya, mengakui Tuhan yang tidak esa murni lagi, itu masalah nanti gitu loh. Kalau tahu kalau tauhid esa murni, tauhidnya ada berapa, Madya? Tauhid esa murni itu memang tidak boleh lagi, tidak boleh apa Tuhan ada itu ada berapa pecah, tauhid bagian. tauhid esa murni itu satu apa bukan? Ya satu esa, satu, oh, satu. Boleh lain-lain, satu. Esa murni. Jadi tahu ya. Jadi tauhid satu ya. Iyalah, esa murni. Oh iya, oh kalau tauhid rububiyah apa, Madya? Ada tiga tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah, ya. Itu malah ada mendukung tiga tauhid esa murni. Ada tiga, ada satu itu tauhidnya. Kalau diambil pengertiannya malah mendukung tauhid, esa murni. Tauhidnya iya. Ada tiga atau empat. Ya justru itu pemahamannya bila diartikan. Tauhidnya ada tiga. Tauhidnya ada tiga atau satu. Contoh, tauhid rububiyah itu apa? Mengakui adanya Tuhan Esa yang murni. Tauhidnya ada tiga atau satu, Madya. Oke, mana jawab nih, dengerin. Tauhid rububiyah itu apa? Ada tiga atau satu. Saya cuma tanya satu apa tiga. Gak usah banyak-banyak. Tauhid rububiyah itu malah tauhid, menjelaskan Tuhan tauhid, esa murni. Tauhidnya ya. Itu satu atau tiga, Madya? Tauhidnya satu. Jawabnya tauhidnya satu. Ini kok rububiyah ada berapa? Rububiyah menjelaskan tauhid yang satu. Menjelaskan tentang tauhid yang satu. Uluhiyah satu atau enggak? Uluhiyah menjelaskan cara menyembah Tuhan yang esa satu. Terus apa? Satu lagi apa? Ya apa? Silakan. Ya apa satu lagi? Gak apa tahu lagi? Apa-apa. Oh, poinnya iya. Menjelaskan Tuhan yang esa murni. Itu ya. Ada
ada uhuliyah, ada rububiyah, itu ada berapa tauhidnya? Rububiyah menjelaskan tentang pengertian Tuhan yang Maha Esa satu, itu artinya. Bukan soal penjelasan, ada tauhidnya ada berapa jadinya? Kalau ada rububiyah sama uhuliyah, ada berapa jadi tauhidnya, teman ya? Itu hanya nama, nama untuk menjelaskan tentang Tuhan yang Esa satu. Enggak ada nama, itu tauhid rububiyah satu, iya. Tauhid uhuliyah dua, tauhid tafsir apa wakaf iya. Apa itu tiga, jadi ada tiga itu Madya. Menjelaskan Tuhan yang Esa murni tauhid itu menjelaskan Tuhan kita berbagi wawasan nih Madya, satu apa tiga Madya? Oke, saya jawab ya, tauhid iya. Rububiyah menjelaskan Tuhan yang Esa murni, tauhid uluhiyah menjelaskan Esa murni dalam beribadah. Dua. Ya. Dua. Oke. Okay. Dua tauhid, sudah dua tauhid ya. Menjelaskan sifat Tuhan dalam mengenal sifatnya. Tiga tauhid. Jadi ada tiga tauhid apa satu tauhid? Sifat. Ada lagi tauhid sifat menjelaskan tentang sifat-sifat Tuhan yang Esa murni. Ada semua empat. Tentang Esa murni. Ya. Iya, empat tauhid apa bukan? Semua yang Anda bacakan tadi itu menjelaskan tentang Esa murni semua pengertiannya satu atau, gitu loh. Satu ada empat, satu atau empat tauhid itu Madya, jenisnya. Jenisnya ada empat untuk menjelaskan ada Tuhan empat. Yang Esa murni. Jadi empat ya, sama satu gitu. Sama enggak Madya? Empat sama satu sama enggak Madya? Empat dengan satu beda. Beda. Jadi banyakkan ya. Satu apa banyakkan empat? Banyakkan empat. Banyakkan empat. Jadi tauhid ya. Itu ada empat apa satu? Tauhid 4 tapi menjelaskan tentang Tuhan yang Esa okay, murni. Jadi tauhid begitu. Ada 4 okay. Ya catat ya teman-teman. Tauhid yang, ada 4. Yang di live chat Madya dari tadi kaing-kaing tauhid 1 ternyata ada 4 dia ngakuin ada tauhid. Tapi semua ada menjelaskan tentang Tuhan yang Esa murni. Jadi tauhid kamu bukan Esa murni 4 in 1. Ya, beda ya, dengan kawan-kawan jadi, identitasnya jadi, terbelah-belah. Jadi pribadi, tauhid gitu. Tuhanmu kan tauhid. Jadi Tuhanmu ya. 4 for 1. 4 Tuhan Madya Esa dalam murni, satu. Tauhid selalu lebar. Tauhid ditanya, Tuhan ditanya, Tuhan Madya Esa murni. Tadi lebar ke permasalahannya orang. Jadi ya. Tuhanmu katanya tauhid, kamu kaing-kaing Tuhan Tuhanmu Madya tauhid. Esa murni. Katanya tauhid Tuhan tauhid Madya itu Esa murni. Tauhid Esa murni. Esa murni. Nah, tauhid itu ada berapa? Empat tauhid kan? Yang empat menjelaskan yang Esa murni. Nah, jadi tauhidnya gitu. Ada empat. Yang Esa murninya yang mana? Karena tauhid kan ada empat. Empat, gini, empat dalam tauhid satu. Ada empat macam. Four in one. Untuk menjelaskan. Four in one. Berarti four in one. Berarti four in one. Tuhanmu four in one. Bukan ya, Esa. Apa coba? Four in apa one. Ya, yang empat. Terus pengertian yang coba jelasin. Bisa four in one. Enggak usah pengertian. Tauhid nah, itu ada empat. Ada four in one. Kamu yang menjeplak ngomong bacot kamu. Tauhid betul. Cuma satu. Ya, sudah, ternyata teman, ada teman. Empat. Ya. Ya teman-teman. Ya. Saya mau tanya Haikal dulu. Haikal. Iya. Haikal. Jadi empat Esa murni itu. Ya, empat Esa murni. Kamu mengerti ya, kata Bang. Dibaptis enggak? Kamu mengerti kata dibaptis enggak? Aku kan sudah tahu waktu dulu diterangkan. Baptis itu ada tiga. Kenapa, ya, kenapa kamu Musa, bilang sama Aditya bahwa kamu tiap hari dibaptis? Itu di aku, Pak Bom-Bom. Klarifikasi ya. Di aku, kamu itu di aku. Kamu tahu kata Bapto enggak? Bapto, kamu tahu enggak Bapto? Aku enggak Bapto. Tahu, Pak Bom-Bom. Nah, yang aku tahu kesimpulanku itu di Al-Baqarah. Al-Baqarah ada apa Bom-Bom? Sibho. Sibho itu artinya baptis atau celupan. Nah, berarti di Sigo. Kamu ngerti Sigo? Iya, Sigo itu baptisan. Iya, itu Sigo. Kamu ngerti baptisan. Kata Bapto enggak? Aku enggak tahu Pak Bom-Bom. Baptiso. Kamu tahu enggak? Enggak tahu. Kamu enggak tahu. Jangan bicara sembarang di channel-channel kalian. Iya, itu menurut aku dalam Al-Baqarah, Sibho itu percikan, ya. Yang artinya itu air wudhu, gitu loh Pak Bom-Bom. Itu ya. Memang ada keterangannya nantinya itu loh Pak Jangan Bom-Bom. Jangan pakai kata baptis, bilang saja kau mandi. Jadi aku, atau kau siram. Aku enggak menyimpulkan di Alkitab. Aku mengklaim di Al-Quran aja, gitu loh. Iya, waktu karena di, kata iya. Baptis itu dalam bahasa Yunani, bukan dalam bahasa Arab. Nanti, kan nanti baptis itu kan yang membaptis itu Nabi Yahya, kalau di aku itu Nabi Yahya yang membaptis, betul, ada di Al-Baqarah, jelas tertulis ada, berarti baptis ya, ada kakinya, jadi, itu, jadi, dan di situ ada catatan kakinya ada, di bawah kapan kamu dibaptis, kapan kamu mau disigoh? Ya sekarang disigoh? Disigoh kan mesti dicemplungin ke air, masa handphone kamu yang mau dicemplungin ke air?
Setiap hari mandi wajib umat Islam itu kawan. Jadi ya sudah nyemplung semua mandi wajib. Madia mandi berarti jumlah, berarti besok saya ada konten Madia mengakui bahwa Tuhannya 4-in-1. Oke, mantap. Maksudnya? Terima kasih kawan. Terima kasih kawan. Kamu sudah mengakui. Terima kasih kawan. Tuhan ini Esa namanya Murni. Berbagi wawasan. Esa Tauhid Murni 4. Menjelaskan Tuhan. Jadi Esa Murni, berarti Esa Murni ada 4. Berarti 4 4 in 1. Berarti 4 in 1, 4 dalam 1. Itu Esa Murni. Gitu. Bagus, asik, mantap. Tidak, bagus. Tidak, lanjut, Tuhannya, lanjut, Esa Murni. Lanjut Pak Tuhannya Madia, komen yang di live komen dengar baik-baik ya. Tuhannya Madia itu 4 dalam 1. 4-in-1. Aku ngomong, sebetulnya Tuhan sudah nggak bisa dibicarakan lagi loh. Tuhan sejak mula-mula itu sudah satu, sudah nggak bisa dibicarakan lagi. Betul itu sudah satu dari dulunya kala. Jadi kalau ada Tuhan yang sudah menciptakan yang satu 2000 tahun lalu, terus ada lagi Tuhan yang katanya menciptakan setelah itu 2000 tahun kemudian ada Tuhan menciptakan, yang mana yang satu yang benar? Itu hanya informasi aja dari kitab Alkitab. Dari mana informasi Alkitab? Betul Haikal itu. Iya, Haikal betul. Berarti satu, sebentar Pak Won, yang berarti menurut Haikal yang mana, Tuhan yang di Alkitab atau yang muncul setelah 2000 tahun yang lalu yang benar? Tuhan apa Allah? Ya Tuhan Allah, Tuhan Allah YHWH, yang mana yang benar? Mari tambahkan sedikit ya Haikal ya. Kalau di aku ada Robi, ada Allah. Ya Robi, ya Allah Robi, ya Allah ya Robi, ya YHWH yang menciptakan dunia ini pertama kali. Terus kemudian 2000 tahun lalu ada lagi Allah Rob, Yob, Robi, segala macam YHWH yang menciptakan, yang mana yang benar? Mari tambahkan sedikit Haikal ya. Jadi anu lidara Mania, nama boleh berbeda. Kamu, udah kamu tetapi, Tuhan kamu 4 identitas. Tuhan kamu 4. Gitu. Madia Tuhan kamu 4 okay. Dalam 1 udah selesai. Sekarang saya mau tanya Haikal. Ya. Jadi Tuhan kamu 4 dalam 1, ingat ya Madia. Haikal gimana Madia? Haikal kamu. Apa? Tauhid itu ya, yang mana yang mana Haikal? Haikal yang mana yang Tuhan yang pencipta yang benar? Kalau cuma Tuhan cuma satu. Tuhan Allah yang menciptakan Adam mula-mula. Oh, nah mantap. Berarti yang menciptakan Adam, Pak Bombom baca di Kejadian 1 ayat 1. Berarti Tuhannya Kristen sama Israel. Belum, yang asli, Kristen yang asli. Iya, Tuhanmu. Iya, akuin. Iya, Tuhanmu juga yang ada 2000 tahun setelah itu bukan tapi, Tuhan, Madia. Tapi identitasnya sama, tidak bisa dilihat. Ada identitasnya jadi sama. Itu. Tuhanmu 4 dalam 1 kok, Madia. Tuhanmu 4 dalam 1. 4 Tuhanmu 4 in 1. Itu menjelaskan Tuhanmu 4 in 1. Tuhanmu 4 in 1. Dunia udah dengar, Madia. Tuhanmu 4 in 1. Tauhid 4 in 1. Ya, Madia, cukup. Oke, jadi jelas ya Haikal. Jadi Tuhan yang menciptakan Adam, bukan Nabi Adam, yang menciptakan Adam. Adam adalah manusia. Artinya, jadi yang menciptakan Adam itulah Tuhan yang benar. Selain itu pasti setan atau Tuhan-Tuhanan. Benar nggak Haikal? Ya benar lah. Mantap. Oke, mantap. Hidup Haikal. Hidup Haikal. Mantap. Pak Bombom. Pak Bombom. Haikal. Pak Bombom. Haikal. Haikal. Haikal sudah pantas disinggung. Haikal sudah pantas dibaptis untuk meninggalkan seperti Madia, Tuhannya 4-in-1. Ya, sah-sah saja untuk mengklaim seperti itu. Yang penting maksudnya, dalam Islam itu Esa Murni, nggak bercampur Madia, jadi gado-gado identitasnya, Madia. Gitu loh. Jangan Madia. Jadi gado-gado Tuhan itu. Kalau empat jadi gado-gado, empat 4-in-1 juga jadi gado-gado, Madia. Empat dalam satu Madia. Juga jadi gado-gado.
Yang maksudnya identitas Tuhan itu ada berkepribadian gitu loh. Ketua terbelah-belah Tuhan itu gitu loh. Beda kalau itu Esa. Ya. Kamu kan Tuhan kamu terbelah-belah jadi empat tadi Madya. Empat dalam satu. Yang empat itu malah menjelaskan. Iya, jadi itu jadi terbelah jadi empat. Gitu. Jadi terbelah dari empat jadi empat. Tauhid rububiyah yang Esa murni. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid empat, jadi terbelah jadi empat Tuhanmu. Cukup ya Madya. Terima kasih Madya. Terima kasih kamu sudah pintar berbagi wawasan dengan kita di sini. Ternyata Tuhannya Madya terbelah empat. Dibelah oleh Madya jadi empat, four in one, ya. Terima kasih Madya, berbagi wawasannya. Terima kasih. Sukron. Nggak ada klaim, itu bacot kamu sendiri yang ngomong, ya. Bacot kamu sendiri, terbelah empat Tuhanmu ya Madya. Oke, terima kasih Madya. Nggak jelas. Madya, coba kau dengar dulu aku Madya. Nggak jelas, Madya. Belajar. Iya. Iya, di sekarang bisa Madya. Iya, silakan. Apa? Kenapa? Kenapa kau ngotot kali bersekutu dengan Yahudi? Sementara begitu. Fakta. Dengar dulu. Kau dengar, jangan kalau aku bicara kau diam, kau bicara aku diam, biar penonton pun dapat apa yang disampaikan Madya. Paham ya? Iya, silakan. Ah. Kenapa kau ngotot kali mau berteman sama Yahudi sementara Quranmu melarang? Yang kedua, kenapa kau ngotot kali berteman dengan Yahudi sementara Yahudi menghancurkan peribadatan agamamu? Kan agamamu bukan cuma di Mekah aja kan? Ada di Yerusalem kan? Masjidnya. Okay, Yahudi di situ. Dengar dulu. Itu cerita lampau anak betul. Kalau cerita lampau itu. Bukan. Kau tonton TV One 2 minggu yang lewat. Itu orang sholat di situ aja dilarang-larang. Kalau memang Tuhannya sama, kok dilarang-larang? Jadi harus apa? Harus fair. Harus kita lihat sesuai zaman. Sampai hari ini. Dengar dulu Madya. Sampai hari ini. Saudara-saudara Muslim di Palestina sangat membenci Yahudi. Aku heran, di Indonesia ini kok ada yang berkawan sama Yahudi, orang Muslim. Itu yang heran aku, nggak habis pikir aku. Bahkan, dengar dulu, biar kau sekali jawab nanti. Semua dunia sekarang, orang Islam di dunia berlomba-lomba ngumpuli dana untuk membela orang Islam yang ada di Yerusalem. Semua mengumpuli dana, termasuk ulama-ulama yang di Indonesia. Nah, kenapa dikumpuli dana? Karena fakta membuktikan orang Yahudi melarang kalian sholat di situ. Politik kalau jangan disangkut-pautkan dengan agama anak batak, nggak bisa. Dengar dulu. Kalian politik kok, agama kalian selalu masuk. Dengar dulu. Politik kok, jangan disangkut-pautkan gimana? Kau dengar dulu, Haika. Di Jakarta itu bawa-bawa agama tidak? Dengar dulu. Nah, jika demikian halnya orang Yahudi saat ini melarang-larang kalian beribadah di situ. Bagaimana mungkin Madya masih ngotot kalau Tuhannya sama? Coba pakai akal yang waras. Oke, bagaimana mungkin ya. Madya? Dengar dulu satu lagi. Nah, setiap orang berlomba-lomba mengutuk Yahudi, orang Muslim ya. Tapi si Madya ini berkawan dengan Yahudi. Aku jadi tanda tanya sama si Madya ini. Si Madya ini ikut Islam atau enggak? Seluruh Islam. Oke, mari jawab dulu, mari jawab. Oke. Jadi begini orang Batak, pandangan Al-Qur'an terhadap orang Yahudi dan Nasrani itu terbagi dua di dalam Al-Qur'an itu. Awal-awal mula dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat 62, orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in itu mereka bila menjalankan kitab Taurat, Injil dan Zabur sesuai dengan ajaran pada masa itu,
mereka dijamin masuk surga. Itu diakui dalam Islam dan diakui dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan sepeninggal nabinya, baik Nabi Musa maupun Nabi Isa di dalam Al-Quran itu, umatnya itu sudah aneh-aneh sesembahannya. Ada yang menyembah Melkisedek, Nabi Musa, dan sepeninggal Nabi Isa pun ada yang menyembah Nabi Isa sendiri. Gitu. Itu yang dikeker dalam Al-Quran. Itulah, makanya itulah posisi. Media, kalau aku ngomong, enggak kau dengar. Itulah, kan jadi berputar-putar kau. Makanya, makanya kalau aku posisi, mana, sebentar dulu. Makanya posisinya, makanya, dengar ya. Dulu Madia, dengar, ya, silakan, biar bisa silakan. Kau jawab nanti. Ah, ya. Sekarang kan, sekarang tanggal berapa? Tanggal 26 kan? Ah, tanggal 26, 25, oke 25. Tanggal 25, bulan 1 tahun 2022, orang-orang Islam di seluruh dunia membenci Yahudi saat ini. Seluruh umat muslim di dunia membenci Yahudi saat ini karena larangan sholat di Masjid Al-Aqsa dengan banyak jamaah. Nah, di tanggal yang sama, si Madia berkawan dengan Yahudi. Nah, bisa kau, jangan kau putar-putar lagi, kau jawab. Ini tidak bercerita masa lalu, tidak bercerita sekarang. Loh, tanggal saya menjelaskan pandangan Al-Quran dulu, kawan. Anda kan mau tahu tentang Islam nih. Jadi Al-Quran itu sudah dua kekeran yang dipakai. Artinya orang Yahudi ini ada dua posisi. Standar ganda. Ada orang Yahudi standar yang baik, ada ya, dua orang dulu. Yahudi yang dulu. Jahat, yang zalim. Jadi dua-duanya dikeker di Al-Quran itu, diceritain ya. Iya, yang sekarang. Okay. Sekarang gini lah, sekarang gini. Nah, kau sekarang, ikut kalau posisi yang orang Yahudi, ya sebentar saya jelasin. Kalau posisi orang Yahudi yang menyerang Islam, apalagi sampai melarang posisinya di Masjidil Palestina, sana di Masjid Al-Aqsa itu melarang orang sholat, berarti posisi orang Yahudi Zionis yang suka menyerang Islam itu dimusuhin dalam Islam, itu dimusuhin. Nah, tetapi orang Yahudi yang ahli kitab, orang Yahudi yang ahli kitab yang tidak menyerang Islam, itu dilindungi di dalam hadis Nabi. Emangnya ada? Siapa mengganggu, ada Yahudi melindungi Islam? Tunggu dulu. Ada Yahudi melindungi Islam? Anda salah dengar. Dengar ini, orang Yahudi yang tidak mengganggu tadi, Islam. Dengar dulu. Kan kau bilang tadi, Yahudi yang melindungi Islam dikawani, itu maksudnya. Bukan, Anda salah dengar seperti itu. Anda salah dengar. Coba ulangi, Ini omongan Madia. Orang Yahudi, ada orang Yahudi yang tidak mengganggu orang Islam. Tetapi orang Yahudi itu namanya ahli kitab. Mereka dilindungi dalam Islam. Mereka malah justru dilindungi orang Yahudi itu dalam Islam. Coba, Yahudi mana itu? Ya. Yahudi mana itu? Yahudi yang Yahudi tidak mana? Menyerang Islam. Yahudi yang tidak menyerang ajaran Islam. Si Palen sama si Ishak maksudmu? Kau pikir orang bukan, Yahudi? Bukan masalah si Palen atau Ishak, tetapi lalu orang siapa? Yahudi yang lalu tidak siapa menyerang orang Islam. Yahudi yang berteman dengan Islam? Coba, siapa Yahudi yang berteman dengan Islam? Tanggal 25 bulan 1 2022. Siapa Yahudi yang berteman dengan Islam? Berteman dalam posisi apa dulu? Berteman dalam diskusi, dalam segala diskusi menjelaskan apapun. Tentang ketuhanan dalam itu apa dulu? Apapun. Jadi Anda harus saya luruskan dulu. Saya mau luruskan dulu Anda. Dengar dulu. Kau diam dulu. Kau bilang tadi, Yahudi yang mengusik Islam itu dimusuhi, benar ya? Ya. Nah, Yahudi yang berkawan dengan Islam dikawani, kayak gitu ya? Iya dong, bukan dikawani, dalam posisi tidak boleh diganggu, dilindungi malah. Tidak boleh diganggu dan dilindungi. Iya, dilindungi ya. Sekarang kutanya sama kau. Tanggal 25 bulan 1 tahun 2022, ada enggak Yahudi yang mengasihi Islam? Ada enggak? Karena kenapa apa tanggal 25 itu maksudnya apa itu? Enggak paham saya. Hari saat ini. Jangan kau berbicara masa lalu. Saat ini kan saat ini kau bersekutu dengan Islam. Baru kau ulama Islam yang mau bersekutu dengan Yahudi. Kau jangan bikin bersekutu, malu. Bersekutu bagaimana? Maksudnya bersekutu kau bagaimana? Bilang Tuhan. Kan kau bilang Tuhan kalian sama. Oh, itu kan masalah Tuhan. Oke. Okay. Madia berarti juga. Berarti besok saya ada konten Madia mengakui bahwa Tuhannya 4-in-1. Oke, mantap. Maksudnya? Terima kasih kawan. Kamu sudah mengakui. Terima kasih kawan.
Tuhan ini Esa namanya Murni. Berbagi wawasan. Esa Tauhid Murni empat. Menjelaskan Tuhan jadi Esa Murni. Berarti Esa Murni yang empat. Berarti empat four in one. Berarti four in one. Empat dalam satu. Itu Esa Murni. Gitu. Bagus. Asik. Mantap. Tidak ada, bagus. Tidak, lanjut, Pak. Tuhannya, lanjut, Esa Murni. Pak. Tuhannya ya. Madia. Komen yang di live komen. Dengar baik-baik ya. Tuhannya Madia itu empat dalam satu. Four in one. Aku ngomong, Pak Litera, aku ngomong. Sebetulnya Tuhan sudah nggak bisa dibicarakan lagi loh. Tuhan sejak mula-mula itu sudah satu. Sudah nggak bisa dibicarakan lagi. Betul, itu sudah satu dari dulunya kala. Jadi kalau ada Tuhan yang sudah menciptakan yang satu 2000 tahun lalu, terus ada lagi Tuhan yang katanya menciptakan setelah itu 2000 tahun kemudian ada Tuhan menciptakan, yang mana yang satu yang benar? Itu hanya informasi aja dari kitab Alkitab. Dari mana informasi Alkitab? Betul, Aikal itu. Iya, Aikal betul. Berarti ya satu, sebentar Pak Won, yang berarti menurut Aikal yang mana, Tuhan yang di Alkitab atau yang muncul setelah 2000 tahun yang lalu yang benar? Tuhan apa Allah? Ya Tuhan, Allah, Tuhan Allah YHWH, yang mana yang benar? Malah tambahkan sedikit ya, Aikal Robi, ya. Kalau di aku ada Robi, ya, ada Allah. Ya Robi, ya Allah Robi, ya Allah ya Robi, ya YHWH yang menciptakan dunia ini pertama kali. Terus kemudian 2000 tahun lalu ada lagi Allah Rob, ya Robi, segala macam YHWH yang menciptakan, yang mana yang benar? Mari tambahkan sedikit Haikal ya. Jadi anu Lidara Mania, nama boleh berbeda. Kamu Tuhan kamu empat, Tuhan kamu empat. Gitu. Madia, Tuhan kamu empat dalam satu, udah selesai. Sekarang saya mau tanya Haikal. Ya. Jadi Tuhan kamu empat dalam satu, ingat ya Madia. Haikal gimana Madia? Haikal kamu. Apa? Tauhid itu ya, yang mana yang Tuhan yang mana Haikal? Haikal, yang mana yang Tuhan yang pencipta yang benar? Kalau cuma Tuhan cuma satu. Tuhan Allah yang menciptakan Adam mula-mula. Oh, nah, mantap. Berarti yang menciptakan Adam, Pak Bombom baca di Kejadian 1 ayat 1. Berarti Tuhannya Kristen sama Israel. Belum, yang asli, Yahudi, yang asli. Iya, Tuhanmu. Iya, akuin enggak iya, boleh Tuhan, Tuhanmu, Tuhan Yahudi. Tuhan Tuhanmu juga yang ada 2000 tahun setelah itu bukan tapi, Tuhan, Madia. Tapi identitasnya sama, tidak bisa dilihat. Ada identitasnya jadi sama. Itu. Tuhan Tuhanmu empat dalam satu kok, Madia. Tuhanmu empat dalam satu. Empat Tuhanmu satu. Four in one. Itu menjelaskan Tuhanmu four in one. Tuhanmu four in one. Dunia udah dengar, Madia. Tuhanmu four in one. Tauhid four in one. Ya, Madia, cukup. Oke, jadi jelas ya Haikal. Jadi Tuhan yang menciptakan Adam, bukan Nabi Adam, yang menciptakan Adam. Adam adalah manusia. Artinya, jadi yang menciptakan Adam itulah Tuhan yang benar. Selain itu pasti setan atau tuhan-tuhanan. Benar enggak Haikal? Ya benar lah. Mantap. Oke, mantap. Hidup Haikal. Hidup Haikal. Mantap. Pak Bombom. Pak Bombom. Haikal, Pak Bombom. Haikal. Haikal. Haikal sudah pantas disinggung. Haikal sudah pantas dibaptis untuk meninggalkan seperti Madia, Tuhannya four in one.